Kemarin kemarin kita ke Bali tuh nggak sempet main di pantai loh, padahal seru. Memang iya Mbak, padahal kita hotel yang terakhir tuh deket banget di pantai. Soalnya Mbak sibuk sih. Kapan ya kita ke pantai lagi ya Tom? Gimana kalau menurut aku ke Bali lagi aja? Iya sih. Iya kan? Nanti gue bikin surprise nih. Mbak, nanti kalau udah hamilnya besar kan udah gak bisa kemana-mana di rumah terus. Sebagai suami yang baik, gue mau set up pantai supaya istri senang dan bahagia. Apapun keluar dari mulut kita harus kewujudkan. Iya bos, apaan? Ada misi penting. Misi penting apaan? Ini misi pentingnya itu pokoknya gigi itu katanya mau balik. Pengen main pantai kan? Iya tadi mau. Gimana caranya kita set up? Entah itu dalam rumah atau di luar rumah, kita set up benar-benar. Kita bikin bahwa di rumah ini bisa di pantai. Suara. Mau bikin pantai di Andara? Iya. Gimana caranya? Lu yang mikirin dah. Iya benar bos, tapi yakin Pak Gigi mau? Ini mau. Udah lu bikin pokoknya pantai ya. Kalau mau, kalau nggak mau gimana? Mau. Mau makan dulu nih. Mau sama makan banyak-banyak, perlu dimanci. Oh, nah. Malu-malui. Bekerjain ya? Iya. Gak sabun bro. Mau makan kamu tuh tiba. Tapi nggak ya tak penjara kan penjara masak ya. Saya udah benerin belum masak rusaknya apa masak rusaknya dimasak belum nih udah belum sen nggak gimana sih lu peka dong kan tadi bos suruh langsung turun bawa bawa panci rekontrak main game bukan kamu mah nggak ya lu harusnya peka kalau misalnya gue udah marah-marah gitu kan bukannya marah-marah kalau gue udah bertiga anak panah itu pasti ada sesuatu yes ada sesuatu tapi bos nggak ngomong suruh siapin apa nggak ada kita nggak mau tahu nanti kalau tidur malam panas kita nggak tidur kayak makannya enak banget sumpah aku ngajarin kamu masak mantep aku kan dulu ngajarin kamu masak sebelum kita nikah enak sayang aku sedang menyiapkan surprise buat kamu kamu tenang aja udah gak usah, saya gak usah repot-repot juga kamu juga gak gila stop is the best kamu enak sayang kamu pasti akan terkagum-kagum makin cinta sama aku yeah.